Perkenalkan, saya Haja Andi Rehana, SPDMM, Kepala UPT SMK Negeri 3 Parepare, yang mana letak sekolah saya berada di pusat kota, di Jalan Karaeng Burane, yang terdiri dari beberapa jurusan, yaitu 1 Multimedia, 2 TKJ, Teknik Komputer Jaringan, 3 PSPT atau Broadcasting, 4 Tata Busana, 5 Tata Kecantikan, 6 Tata Boga, dan 7 Akomodasi Perhotelan. Jumlah siswa kami adalah 998. Jumlah tenaga pendidik kami ada 73, sementara jumlah tenaga non-kependidikan ada 9 orang. Kemajuan dan perkembangan sekolah. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun terakhir, SMK Negeri 3 Parepare mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi sarana-prasarana maupun dari segi kemajuan perkembangan sekolah, yaitu 1. Penambahan daya listrik, 2. Pemetaan ruang kepala sekolah, 3. Pemetaan ruang wakil kepala sekolah, 4. Pembenahan ruang lab kepala sekolah, 5. Pembenahan ruang belajar siswa, 6. Pembenahan musola, 7. Pembenahan lapangan sekolah, 8. Pembenahan taman sekolah, 9. Pembenahan ruang perpustakaan, 10. Penataan area parkir kendaraan sekolah, 11. Pembenahan gerbang sekolah, 12. Bantuan bangunan toilet, 14. Bantuan peralatan jurusan produksi dan siaran program televisi DAK 2022, 15. Pembuatan aplikasi sekolah digital yaitu High School, 16. Pengembangan sistem CCTV yang kami letakkan di beberapa ruang siswa, 17. Pengadaan sistem bel sekolah otomatis dan speaker sebagai sumber pusat penyampaian informasi yang memudahkan pihak sekolah untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada peserta didik. Dalam upaya menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMK Negeri 3 Parepare menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar. SMK Negeri 3 Parepare memiliki ruang kelas yang nyaman, memiliki ruang perpustakaan yang terdaftar pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, memiliki ruang ibadah musola, memiliki ruang lab komputer, memiliki ruang praktek siswa masing-masing jurusan, memiliki ruang tata usaha, memiliki ruang guru, dan memiliki ruang toilet yang sementara selalu dibenahi. Kita belajar Pancasila.